Hadirin Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terutama kepada seluruh anggota Pawargo Bali yang saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Sudah pernah tentu kami dalam penyambutan maupun penyediaan sarana prasarana masih jauh dari sebuah Bali. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Ingat, meskipun bulan Sawal sudah lewat sedikit, jadi kalau orang Jawa sebenarnya slow sedikit. Meskipun slow-slow, mungkin slow-nya ini baik, kita berbuat yang baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Dengan semangatnya pengurus ini, Pak Wipan Warga Purworejo sampai saat ini masih bisa eksis. Mudah-mudahan, mohon doa restu pada sesepuh dan semua hadirin yang hadir. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Susilo Broto, lahir di Jetis, Ponorogo, tapi besar sejak umur 10 tahun pindah ke Simoloto ke orang tua. Jadi saya besarnya di Simoloto sampai dengan 18 tahun dan selanjutnya melawan Buana, sudah tak pernah tinggal di Ponorogo lagi. Saat ini saya sudah dipercaya di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan sekarang diminta untuk menjabat sebagai kepala kantor wilayah di Bali Nusra dari NTT. Kantornya di dekat bandara. Monggo, Bapak-bapak Inara, silakan dengan senang hati saya menengah adalah secangkir kopi untuk menyambut Bapak-bapak sekalian. Kantor saya terbuka, Pak. Saya terbuka kalau Bapak Inara monggo nanti kalau melalui kontaknya dari Pak Senda, Pak Joko, Pak Bambang. Ya. Baik, kemudian saya berbahagia karena ini saya pertama mengikuti acara Pawargo di Bali dan alhamdulillah saya lihat sangat guyub, ramai sekali. Saya menyangka ternyata ramai sekali. Sebelumnya saya berdinas di Batam, jadi saya juga di sana ikut dengan rekan-rekan Pawargo di Batam. Kebetulan ketuanya teman SMP saya, Pak Untung Mulyono, itu Pak Untung SMP saya. Saya juga alhamdulillah mungkin banyak berikan juga dengan teman Pawargo. Saya terima kasih di kehormatan menjadi warga Ponorogo di Bali dan digabungkan Pawargo. Sedikit saja kita sama-sama untuk guyub dan insya Allah sebisa mungkin saling tolong menolong dan senantiasa diberikan rahmat dari Allah SWT, diberikan kelancaran dalam segala kegiatan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-'azizul ghafur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Qulu datang min lisani yaqulu qawli. Wala nala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala man saffara wa ghafara. Inna dzalika lamin azizul ghafur. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sepuh Pak Prato, itu ada dari Ketua PA ya. Dari Pak PA Ketua PA saya tidak bisa sebut satu ini Pak Yai kita Pak Ros Rante yang tahu saya Pak Ros di sini. Yang saya hormati Romo Karim, yang saya hormati kebanggaan kita di Bali yang namanya sama. Ini bukan pegawai pasta, tapi kepala kantor wilayah Bali, NTB, dan kita tepuk tangan untuk Pak Broto. Kepada kita warok dari Broto. Yang saya hormati Pak Bapak, Ketua, jadi Ketua Pak Broto dan teman-teman sekalian. Nah itu luar biasa Pak Bapak dan Broto. Sebelumnya kita sebagai manusia beriman sepatasnya kita selalu bersyukur. Ini ada perwakilan dari Aji ya. Aji itu dari mana? Aji dari Pasar ya.
Iya. Dari kita? Enggak. Dari toko? Toko. Jadi mohon maaf, saya pos dulu. Dan alhamdulillah, kita pantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Biasanya saya satu jam Pak Kram, cuma karena ini dia mudik terus, jadi 5 menit aja lah. Rasa sabar ya. Jadi 5 menit aja. Jadi saya cukup bangga dan tersanjung dengan seluruh KPM. Power kembali pasti eksis.